Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID Budidaya Ikan Cupang Sekolah Rumahan. Nah, di video ini ya saya update mengenai burayak, teman-teman ya. Burayak persilangan FCT Dragon dengan Bersam Murai ya. Ini baru saya baru saya sortir ya, teman-teman. Lihat di belakang saya, oke. Di sini saya sortir ya, teman-teman. Ada baru 6 ya. Saya baru pilih di sini baru ada 6, teman-teman ya. Baru ada 6 ekor persilangan dari FCCP Dragon dengan Black Samurai. Ya. Karena ini malam hari saya nggak kelihatan. Tapi yang female-nya udah saya pisahkan, teman-teman ya. Ada 6 juga, baru 6. Susah ya kalau ini nggak kurang kelihatan, tapi saya rasa ini warnanya sih burik ya, warnanya burik, teman-teman. Berarti ini female-nya mungkin ya. Kali ini baru 2 bulan, teman-teman ya, belum 3 bulan, tapi yang kalau yang laki-lakinya sudah kelihatan seperti ini, teman-teman ya, memiliki dasi yang panjang dan juga ada warna putih di dasinya ya. Ini female juga ya. Nah, jadi rencananya satu rak ini buat apa namanya, buat pejantannya semua, teman-teman. Ini juga sama female-nya. Saya turunin dulu deh yang female-nya. Ya, ini female ya, bener ya. Nah, nanti aja deh. Nanti kalau ini kita terusin lagi nyortir ikannya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar suara motor, suara mobil ya, lokasi saya ini deket pinggir jalan, teman-teman. Ini female-nya juga sama ya, ceweannya. Karena walaupun memiliki dasi tapi tidak ada sisik putihnya ya. Nah, ini laki-laki atau pejantan ya. Yang ini betina ya, karena memiliki dasi yang pendek dan juga apa tuh namanya, teman-teman, ada titik putihnya di bagian badannya tuh ya. Oke, teman-teman, saya sortir dulu aja ya, nanti kita lihat hasilnya ada berapa. Iya, teman-teman, setelah saya pilih-pilih ya, sortir, terdapat 9 ekor yang pejantan ya. 1 2 3 4 5 ya. Kemudian 6 7 8 9. Ada 9 ekor yang pejantan ya, yang male-nya.
dari persilangan antara FCCP Dragon dengan Jack Samurai ya. Dan ini yang final ya, kebetinannya nih ya, satu saudara dengan yang ini jangan, dan yang ini bisa ngasih saudara nih ya, Jack Samurai nya. Dan untuk pejantannya nih ya, bapaknya yang ini nih. Nah ini bapaknya nih. Nah ini bapaknya nih. Ya. Cara mengetahuinya teman-teman ya, di usia 2 bulan ini, yaitu dasinya teman-teman ya, dasinya itu di ujungnya ada warna putih, kemudian warna lembaganya ya, warna peraknya itu lebih coklat memang yang betina teman-teman. Jadi keseluruhannya ada 9 ditambah 18 seperti ada 27 ya. Ada 27 ekor dari persilangan antara FCCP Dragon dengan Jack Samurai. Oke teman-teman ya, segini dulu video kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.